Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat syuting beneran? Oke, okay, the power of flashlar. Syuting beneran. Oke, alhamdulillah hari ini Abang senang banget nih nemenin kalian semuanya kurang lebih 10 menit ke depan ya untuk video-video seputar Leslar kayak gitu. Nah, kali ini Abang pengen negur juga nih buat kawan-kawan Leslar dimanapun kalian berada, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri ya. Semua-semuanya semoga sehat terus, semoga aktivitasnya dilancarkan. Dan juga ini kan banyak yang di luar negeri nih ya, semoga tetap dijaga kesehatannya juga nih ya kan gitu. Udah gitu juga kepada pria-prianya tetap semangat menjalani hari buat yang lagi kerja, semangat kerja, jangan kendor ya kan. Dan senang rasanya Bang Raymond bisa setiap hari memberikan informasi yang update ataupun seputar reaction-reaction video-video terbaru mereka gitu. Dan semoga tetap kompak juga sih harapan Abang lah buat para Leslar gitu kan. Dan juga jangan mudah terhasut, tetap berpikiran positif. Ya, karena kan sekarang kita tahu ya, banyak juga nih yang ingin mencari-cari kesalahan. Semoga tidak terpancing dan tetap stay cool dengan suasana yang ada. Tetap berpikiran apa ya, tetap berpandangan positif lah gitu ya. Jangan, sekali lagi jangan mudah terhasut, itu aja sih. Pokoknya permintaan Abang, jangan mudah terhasut. Dan juga khawatir kalau terhasut kan dengan cepat bisa langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu, hujatan-hujatan dan lain sebagainya, dan itu yang paling Abang khawatirkan gitu. Oke, hari ini Abang ingin mereaction seputar video dari Lesti Channel, dari Lesti yang masih trending loh, dahsyat, yaitu video yang dia nyanyikan lagu berasal dari T.E.O.C.A ya, yang hati yang kau sakiti. Hati yang tersakiti atau hati yang kau sakiti ya. Udah gitu juga apa di recycle ya dengan bahasa Korea kayak gitu. Wow, keren kan, seru pasti nih. Seperti apa keseruannya, daripada nunggu lama langsung aja nih Abang mau reaction kayak gitu. Tapi sebelum Abang reaction, Abang minta sama kalian juga untuk tetap like dan juga komen seputar video-video Abang kedepannya mau bikin apa lagi, dan juga di subscribe tentunya gitu. Nah, kita langsung aja nih putar videonya. Bismillah. Hati yang kau sakiti, cover by Lesti. Oh ya, dan untuk informasi, ini lagu banyak juga orang Korea yang reaction ya. Luar biasa loh, berarti diakui oleh dunia dong. Buat yang kawan-kawan gak ngerti bahasa Korea, ya kan udah tahu bahasa Indonesianya, sebelumnya kan ngetok di bahasa Indonesianya ya. Jadi jangan sedih gitu kan. Kalau gak sambil compare, dengerin sebelahnya lagunya T.O.C.A, sebelahnya lagu cover Dede Lesti yang bahasa Korea gitu, biar gak sedih. Dan juga ini lagu berdurasi kurang lebih 4 menit 4 detik kayak gitu. Kita lanjut ya, sejauh ini soft and smooth awalan mulai lagunya nih, keren nih Dede ini. Telah memilihnya gitu ya, ya. Keren ya, makin cantik. Yang ku rasa set gini nih, biasanya kalau di Indosiar langsung adegan wanita yang tersakiti nih. Ya kan, soalnya kan ini lagunya tuh identik dengan lagu-lagu sinetron di Indosiar yang lagi hot gitu. Biasanya langsung ku menangis, ada diikuti adegan penganiayaan gitu kan, dari suami kepada istri biasanya gitu. Tapi di sini saya kembali lagi ke lagunya, Dede bener-bener acting di dalam video klipnya keren banget sih.
dalam dan menjiwai sekali. Dan juga set ruangan di video klipnya, kita bisa lihat ada beberapa ornamen-ornamen pernak-pernik dari ya ala-ala Korea gitu. Jadi seperti terlihat kayak di Korea banget gitu. Halus banget. Ref pertama telah dilewati dengan sempurna. Mulai terbawa suasana dengerin lagunya, mulai kebawa apa ya, perasaan yang disampaikan oleh Dede Lestinya nih yang dengerin nih. Ngeri ini nih, setiap kali nge-reaction tuh perasaan seperti ini tuh pasti terulang lagi. Itu perasaan haru setiap kali dengerin Dede kalau nyanyi lagu-lagu yang melo atau romantik. Lanjut ya. Oke ya, ini sih video klipnya juga, waduh, salut lah. Dan juga musik-musiknya bener-bener sesuai banget ya. Ala-ala Timur Tengahnya kedengeran ya. Oke, edan banget nih. Luar biasa sekali hasil karya anak bangsa yang benar-benar bisa mendunia. Dan sekedar informasi, video ini sudah ditonton lebih dari 3 juta penonton ya, dan saat ini sudah menempati trending juga gitu. Dan bukan hanya trending di Indonesia, tapi di negara-negara sekitaran Indonesia juga gitu. Dan saya yakin kayak gini tuh kayak di Hong Kong, Taiwan, Cina pasti naik, karena banyak juga kawan-kawan kita yang bekerja di sana yang mendukung dan mensupport Leslar gitu. Secara keseluruhan totally ya Bang, lihat sih apa ya, nggak ada kurangnya lah, mau ngomong apa lagi gitu, karena memang sudah, waduh, ini kan juga dia pernah diajarin sama Teo Cha kan, waktu di vlognya Teo Cha tuh nyanyi lagu ini versi Koreanya. Jadi saya yakin ini sudah penuh dengan persiapan banget, sampai dengan
kita bisa lihat sekarang. Wah, hasilnya keren. Apa kita mau bilang apa lagi? Kekurangan nggak ada kekurangan, yang ada hanya kesempurnaan yang luar biasa kayak gitu. Dan saya harap semoga video ini bisa bertahan terus trendingnya, sama dengan video yang terlena sampai dia menangis janji sama Rizky Billar. Wah, emang hype banget lah seputar Leslar ini. Makanya ya semoga terus kedepannya bisa menghasilkan. Yang terpenting adalah semoga bisa menghasilkan karya-karya yang bisa dinikmati terus oleh kawan-kawan semua gitu. Di sisi lain, kisah cintanya yang kita kawal sampai halal terus kayak gitu. Oke deh, terima kasih banget buat kawan-kawan semua. Hari ini abang puas banget reaksinya. Seneng, hasilnya maksimal, keren. Dan semoga juga jumlah viewer yang menonton ini, menyaksikan ini juga banyak. Dan juga terus bisa semangat mensupport Lesti dan juga Lesti channelnya gitu. Kalau kalian ingin menonton video lengkapnya, kalian bisa langsung nonton di Lesti channel gitu. Ini bekerja sama dengan Inspire Music. Oke deh, kalau gitu terima kasih. Sampai jumpa di next video dan next konten. Saya terus buat kalian semua. Dan juga Siti Meran. Oke, the power of Leslar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sukses ya buat Leslar semuanya. Sukses, sukses, sukses.